Asda. Oke, okay, teman channel. Jadi hari ini aku ini tanggal berapa ya hari ini? Tanggal 9. Tanggal 9. Sebentar lagi Ayah Ruben ulang tahun. Yeay. Hari ini aku aku mau siapin kado. Tapi belinya apa aku masih bingung. Karena tuh Ayah itu sepatu punya, baju punya, apa ya yang jadi aku setiap tahun ulang tahun Ayah itu bingung hari. Tapi tahun ini ada Vito sama Jejen, jadi kita pikir bareng sama Jejen sama Vito juga ya. Oke. Okay. Masih aku bingung nih. Terus yang sekarang PPKM nggak bisa kemana-mana, jadi harusnya pesan di online gitu ya. Iya. Atau hadiah dari hati. Oh no. Contohnya apa tuh? Contohnya jadi bikin lagu gitu juga boleh kan? Oke, boleh. Bikin video juga gitu boleh. Jadi ya pokoknya kita nanya ke Vito sama Jason juga ya. Oke. Ini rumahnya luas. Jadi setiap kali ada cari Vito sama Jason tuh bisa. Nah, aku ada yang ada. Aku mau nanya. Ini aku tanggal 15 Agustus. Mm-hmm. Hari apa tahu? Aku tahu. Apa? Hari Oh, betul. Oh, aku tahu ya. Udah kasih tahu semua. Udah kasih tahu ya. Jadi gini, jadi kita itu kan yang kita sekarang menginap di sini. Yang makanannya gratis, tidurnya gratis, tinggalnya gratis. Iya, nonton TV juga gratis. Iya kan? Enggak bayar listrik, ya kan? Terus Wi-Fi-nya bayar enggak? Enggak. Kabelnya mah bayar enggak kabelnya? Enggak. Jadi kita harus bersyukur lah ya. Bersyukur banget. Bersyukur banget kan? Jadi aku mau siapin kado buat Ayah. Oh, iya. Jadi aku Jejen sama Vito bertiga kita siapin kado terus kasih ke Ayah gimana? Bagus banget. Bagus kan? Bagus banget idenya. Tapi rencananya kado apa? Jadi kita yang masih aku juga masih bingung. Jadi gimana gitu aku mau nanya Vito sama Jejen. Jadi kita apa yang ngobrol bertiga yang mau kasih apa gitu ya? Oke, jadi kita cari Vito juga. Vito mana ya? Vito tadi latihan piano deh. Ya kamu kayak? Oh, dia makan kayaknya deh. Yuk, jadi kita cari Vito. Perasaan barang aku deh tadi makan. cari Vito ke sana. Entah di sini ya. Dari sini. Oh, dari tadi aku di sini. Oke, jadi aku kenapa cari Vito sama Jeje? Jadi gini. Jadi tanggal 15 Agustus ulang tahun Ayah. Jadi kita bukan kita ya, aku mau siapin kado buat Ayah. Jadi yang Vito sama Jejennya setuju gak? Ya, setuju. Setuju. Tapi kita sekarang PPKM gak bisa keluar. Gak bisa keluar terus. Gitu kan, jadi gimana aku mau konfrontasi gitu. Menurut aku yang berguna gitu. Apa? Yang berguna banget gitu. Kayaknya udah punya semua. Sekarang
PPKM ini pandemi kayak gini. Jadi semoga kita berdoanya apa? Nengau, mohon saya mohon aku sehat selalu ya, gitu ya. Jadi gini aja. Kita kasihku ayah itu susah. Jadi dari ayah dikasih jajan yang apa senang itu apa? Jajan mau apa? Mau apa? Kasih jadi kampung. Jadi ini pikiran itu harus dipikirin. Kalau aku sih dulu ya di belanja gitu. Kok pengen dibelanjain? Enggak. Sudah pernah ya. Aku paling seneng yang dikasih ayah itu sebenarnya yang sekarang-sekarang kan. Contoh tinggal di sini kan gratis. Oh jadi udah dikasih banyak gitu. Ya? Udah banyak banget aku dari dikasih sama ayah yang. Jadi sebenarnya ya kita belum bisa yang kasih mahal gitu. Jadi paling penting itu termasuk hati gitu. Ikhlas. Yang benar-benar kita pikirin ya. Jadi aku udah yang kemarin aku ketemu ini yang teman aku punya produk yang bersih udara itu produk. Jadi aku bersih udara apa sih? Iya, jadi aku coba nanya apa? Bersih udara. Iya. Ini yang kayak gimana ya? Kayak di kamar onyo ada itu. Yang gitu bukan? Yang kemarinnya kan ada pembersih udara itu kan yang di apa yang dekat meja belajar AC mesin pembersih. Iya, pembersih udara ini yang memang pembersih wajah. Oke. Udah. Enggak ini. Okay. Aku pesan mendadak jadi lagi nanya bisa dapat tanggal di mana. Jadi ini produk Jepang jadi belum tahu dari Jepang. Dari Jepang. Terus ngirim ke sini berapa hari? Enggak bukan katanya tapi ada produknya ada di sini. Oh di Indonesia. Tapi apa barangnya masih ada belum tahu jadi ini lagi nanya ini. Jadi kalau bisa sampai tanggal 15 ini aja ya. Tapi kalau enggak bisa lagu ulang tahun nyanyi. Ini lagu ulang tahun. Happy birthday. Jadi boleh kita enggak? Boleh. Jadi nanti itu nenek ini nunggu ayah. Di depan aja ya, gak usah bikin video ya. Bisa nyanyi itu kan? Coba harus aku deketin biar. Harus bilangnya. Jadi ucapin selamat ulang tahun. Iya, jadi panjang umur. Yang pertamanya selalu gitu. Iya, jadi punya ini masing-masing. Jajan mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Tapi sambil nyanyi ya. Sambil nyanyi. Ya, maksudnya gimana? Iya pengen ngucapin apa sama ya, tapi nanti diiringin musik, ya. Terserah di Jen. Jadi ini pikirnya bukan pakai otak, hati. Oke. Ini jalan lipatnya udah dilipat belum sih? Iya. Enggak, kita semua ngucapin dulu yang pertamanya dari Happy Birthday, nanti yang keduanya disambung dengan lagu gitu gimana? Enggak, ini jadi ini langsung aja. Jadi kita ini awalnya.
namanya Sulamato ulang tahun. Enggak nyambung. Terserah, maksudnya mau semuanya ucapin gitu. Yang tadi itu nggak apa-apa tuh, yang gratis gitu-gitu maksudnya. Oke, jadi aku panjangin lagi ya. Oke, bisa. One, two, three, four. Sekarang tinggal rumahku deh. Terima kasih menginap gratis, makannya gratis, semua gratis. Ayah Vito ucapkan terima kasih banyak. Selama ini telah baik memberikan support segalanya untukku, kan ku ingat selalu. Ayah, aku jejer dari bersyukur banget kepada Tuhan yang telah mempertemukan aku dengan ayah. Semoga sehat selalu ayah. Birthday ayah, semoga panjang umur, sehat selalu, sukses selalu, makin berkembang bisnisnya dan semoga makin sukses ke depannya. Amin. Yeah. Vito. Selamat ulang tahun ayah.
semoga sehat selalu panjang umur. Intinya terima kasih banyak udah beri kesempatan kita untuk tinggal di sini juga. Terus juga mohon maaf dari kita belum bisa ngasih apa-apa, belum bisa nunjukin yang terbaik, terus belum memberikan sesuatu hal yang membanggakan buat ayah, buat aku, dari aku pribadi juga, mungkin dari teman-teman atau ya juga. Pokoknya intinya terima kasih banyak banget buat ayah. Vito, Jejen, Kenta mungkin bakal terus berusaha yang terbaik buat ayah. Oke. Selamat ulang tahun ayah, semoga panjang umur, semoga sehat selalu, semoga maju terus. Aku bersyukur banget aku datang dari Jepang. Aku sebagai orang Jepang, orang asing, tapi ayah menerima aku. Aku senang banget ya. Setiap hari aku senang. Setiap hari aku senyum. Setiap hari aku tak. Terima kasih banyak. Oke. Jadi udah siapin kado sama ucapan juga. Terus ragu juga ya. Kita jadi tanggal 15 bulan tahun kita kasih lagunya. Oke, okay. Semoga ayah terhibur dengan lagunya kita. Ayah nggak bagus gitu. Jadi udah kayak itu ya, udah kayak penyanyi ya. Enggak, tapi ini ini setidaknya ini dari Tenjin berhibur lagu kita. Oke, jadi kita udah jadi penyanyi ya. Lagu trio Grenjen gitu. Jadi intinya saksikan terus Kenta Manis Channel, yeah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Share dan komen. Ya, komen and share. Dah. Dah.